Halo semua, balik lagi channel Amba dan kali ini gue bakal lanjutin lagi Warblox mencari achievement lengkap di part kedua, oke? Kemarin kita udah dapetin 10 achievement pertama yang menurut gue itu gampang-gampang banget. Nah, kalian bisa coba sendiri. Terus yang kedua adalah visa-visanya ya. Jadi gara-gara kemarin gue kebablasan yang cari harusnya tuh 9 achievement tapi malah 10. Tuh. Jadi sekarang tinggal 8 achievement lagi. Dan 8 achievement ini juga gampang kok. Kita akan mulai dari yang pertama dulu ya, yang gampang dulu. Namanya adalah Middle Earth. Di mana itu cara mendapatkannya adalah kita harus membuat 4 kota dengan 4 ras gitu aja. Nah, gini caranya. Gampang-gampang aja. Kayak biasa, 1 2 sampai dia bikin sebuah kota gitu. Dia bikin, woi. Kurang bikin deh. Kian kayak dunianya ya. Coba tempat lain. Oke, coba. Oh ya, yeah. Seperti ini dunia kekecilan. Coba gue akan bikin dunia yang agak gedean dikit ya. Oke, sampai di dunia baru. Ini caranya gampang banget tadi buat dapetin achievement Middle Earth. Karena tinggal bikin kerajaan yang ada 4 ras di dalamnya gini, kayak gini nih. Karena ada 2 nih, 2 3 amat lagi nih. Oke, sini kali ini. Nah, sip. Bumi pertengahan, ciptakan dunia dengan desa untuk setiap ras. Oke. Sangat mudah, sangat gampang. Terus yang ke berikutnya adalah namanya Lava Strike. Gimana kita caranya adalah membuat lava dengan sangat petir. Jadi kita petir terus-menerus sampai keluar lava. Nah, sip. Udah itu. Aduh, pencet lagi achievement-nya. Jadi ya gitu caranya. Kayak ngeluarin petir terus sampai keluar lava kayak gini ya. Nah, jadi buat lava seperti ini. Nah, selanjutnya adalah love. Caranya gimana? Caranya adalah kalian ke kekuatan lain terus ke emote love yang di sini nih. Nah, tuh, pencetak hati. Jadi kalian cuma butuh mencetak hati aja di dunia kalian. Seperti ini. Nah, langsung cetak hati. Soalnya kembang api dong. Mantap. Terus yang ke berikutnya adalah sacrifice atau pengorbanan. Jadi caranya kalian tinggal bikin lava di sini, mana lava? Salah nih lahar nih. Ini bin lahar aja yang banyak. Sehingga itu cukuplah buat ngekill satu kambing sini. Nah, tinggal tuang aja tuh mbak sini satu. Sacrifice. Jatuhkan kambing ke lava. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya End World. Yaitu punya 10 semut jadi setiap jenisnya di dunia. Jadi semut itu di Roblox itu ada 4 ya. Yang kalian kalau mau tahu apa aja kekuatan dan skill-skillnya bisa nonton di video gue sebelumnya. Ada. Nah, sini tuh ada 4 jenis ras semut di sini. Nah, kalian harus punya 10 di setiap rasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nggak keluar. Kurang kali ya, kurang. Oh, ini deh. Dunia semut punya 10 semut di masing-masing jenis. Oke. Lalu yang berikutnya adalah don't try this at home. Caranya adalah kan cari TNT di sini. Mana dia TNT? Nah, ini dia TNT. Terus kalian ledakin aja, taruh di mana setelah. Sini boleh. Kok dia aja udah semutnya. Sini sini sini. Nah, gini itu kalian ledakin aja. Nah, akhirnya harus pakai apa aja? Kalau gue sih pakai yang biar gampang ya. Gue pakai sunset aja deh. Keluar. Nah, itu dia. Ya, sebutnya mati dong. Oke. Selanjutnya adalah move it. Nah, cara main move it ini gampang juga. Kalian tinggal cari tangan suci di sini. Tapi biar lebih gampang di off dulu ya. Stop dulu wordnya lalu cari tangan suci. Terus kalian spawn di mana aja boleh. Nah, kan dia berhenti kalau di ini. Biar gampang aja ngeker ya. Terus kalian ke disaster, lalu cari yang namanya petir. Nah, kalian tinggal sambar aja nih. Tinggal keledekin aja sih jari sakti ini. Nanti akan muncul achievement ya. Nah,
Pindahkan, serang jadi sakti dengan petir. Artinya jadi langsung mati kan, mantap. Nah, terus berikutnya adalah yang terakhir ya, yang terakhir itu namanya Last Resort atau menghancurkan nanobot dengan nuklir. Nah, ini nih, kalau kalian nonton video kemarin ya, kekuatan nanobot itu yang sangat kuat. Ini bisa hancurin apa aja ya. Bahkan api pun nggak bisa. Jadi cara ngancurin nanobot adalah dengan nuklir ya. Jadi caranya gampang, kalian tinggal cari nanobot aja. Nanobot di sini. Terus biar lebih gampang juga, wordnya kalian stop. Terus ya bikin aja nanobot. Ini. Terus cari nama nuklir. Sip. Kayak ini deh. Coba-coba aja dulu. Pomatom. Oh ini kayaknya. Semoga bener ya. Oh bener. Pilihan terakhir yaitu kan nuklir di cahaya abu-abu. Soalnya gak ada pilihan yang lain lagi selain nuklir ya. Oke, mungkin segini aja kali ya. Karena ini sisaan yang kemarin. Dan semuanya sudah lengkap. Coba kita cek dulu. Wah ini kok belum ini ya. Oh masih belum render. Nah, semua udah lengkap, 18 achievement-nya tinggal ya gini-gini aja. Lumayan kan menghilang gabut. Kalau kalian bingung kan main Roblox untuk ngapain nih? Ya kan lah, kayak kalian kelarin aja achievement-nya ada di Roblox ini. Oke. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ambar agar gue makin semangat upload videonya. Dan kan juga boleh share video ini ke teman-teman kalian agar mereka tahu Roblox ada achievement-nya lengkap lagi. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.